Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Proses inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah Jalan Tol Jogja-Bawen di Jawa Tengah terus berlangsung dan sudah ada yang sampai pengumuman. Hasil inventarisasi dan identifikasi akan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengadaan Tanah dan selanjutnya akan memasuki proses penilaian harga. Seperti apa, bagaimana tata cara penilaian harga, dan hal apa-apa saja yang akan mempengaruhi besarnya nilai ganti kerugian, maka dalam video kali ini saya akan membagikan tentang tata cara penilaian harga dalam pengadaan tanah jalan tol oleh appraiser. Yuk ikuti teman-teman. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti jalan tol Jogja-Bawen, tidak ada yang namanya musyawarah harga atau negosiasi harga. Karena penilaian besarnya ganti kerugian dilakukan oleh penilai publik yang ditunjuk oleh PUPR. Apa itu penilai publik atau appraisal? Penilai publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara. Selain itu, penilai publik juga harus mendapatkan lisensi dari lembaga pertanahan, yaitu Kementerian ATR BPN. Bagaimana menentukan appraisal yang akan menilai harga uang ganti kerugian jalan tol? Kementerian PUPR sebagai pemilik pekerjaan akan memilih appraisal dengan seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, appraisal yang ditunjuk akan melaksanakan penilaian besarnya uang ganti kerugian. Appraisal menilai dengan berdasarkan peta bidang, daftar nominatif, dan salinan DPPT. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, appraisal melakukan penilaian harga paling lama 30 hari. Appraisal melakukan penilaian besarnya nilai ganti kerugian bidang per bidang tanah. Apa saja yang dinilai oleh appraisal? Tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, kerugian lain yang dapat dinilai. Appraisal dalam melaksanakan penilaian akan survei ke lokasi pembangunan. Ganti kerugian yang dinilai oleh appraisal merupakan nilai pada saat pengumuman IPL. Maka besarnya uang ganti kerugian akan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran ganti kerugian. Nilai ganti kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah dan besarnya nilai ganti kerugian yang dinilai oleh appraisal bersifat final dan mengikat. Besarnya nilai ganti kerugian hasil appraisal menjadi dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian. Apa itu ganti kerugian? Yaitu penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak berlaku harga pasar karena pemilik tanah dipaksa untuk menjual. Maka berlaku nilai penggantian wajar. Nilai penggantian wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik didasarkan pada nilai pasar ditambah dengan kerugian non-fisik. Maka nilai penggantian wajar pasti tidak lebih rendah dari nilai pasar properti. Sebagai contoh, nilai harga pasar properti sebesar 500 juta, maka nilai penggantian wajar akan lebih besar seperti misalnya 600 juta, karena ada nilai fisik plus non-fisik.
penilaian besarnya nilai ganti kerugian dilakukan bidang per bidang tanah. Kerugian fisik langsung atas properti tanah sesuai peruntukannya, seperti pertanian, permukiman, industri, komersial, dan lain-lain. Dua, ruang atas tanah dan bawah tanah. Hak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah. Ketiga, bangunan. Seperti tempat tinggal atau rumah, industri, komersial, atau bangunan fungsi lainnya. Empat, tanaman. Tanaman semusim, hortikultura, atau tanaman keras. Kelima, benda yang berkaitan dengan tanah, seperti utilitas, pagar, tower, sarana pelengkap bangunan lainnya. B. Kerugian non-fisik tidak langsung. Kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, seperti warung, toko, bengkel, biaya alih profesi, dokter, notaris. Kedua, biaya transaksi, biaya untuk pindah, biaya pajak. Ketiga, kompensasi masa tunggu, perbedaan waktu antara tanggal penilaian dengan tanggal pembayaran. Apakah kurang dari 6 bulan atau lebih 6 bulan? 4. Kerugian sisa tanah, turunnya nilai tanah akibat pengambilan sebagian bidang tanah. 5. Kerusakan fisik lain, bangunan yang terpotong untuk biaya perbaikan. Format perhitungan SPI, tanah dan bangunan, berdasarkan harga pasar dan non-pasar dengan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Bangunan dan sarana pelengkap, berdasarkan biaya penggantian baru dengan penyesuaian dengan pendekatan perhitungan biaya. Untuk tanaman, perhitungan dengan pendekatan pendapatan, pendekatan pasar, pendekatan biaya tergantung dengan jenis tanamannya. Kehilangan pekerjaan, bisnis, alih profesi, perhitungan dengan pendekatan pendapatan, pendekatan biaya. Kerugian emosional atau solatium dihitung berdasarkan bobot prosentase kali nilai kerugian fisiknya. Biaya transaksi dihitung dengan pendekatan biaya untuk biaya pindah, pengosongan, pajak, PPAT. Untuk kompensasi masa tunggu dihitung berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku senilai bunga deposito bank pemerintah. Kerugian sisa tanah dihitung berdasarkan dengan pendekatan pasar. Untuk kerugian fisik lainnya dihitung berdasarkan pendekatan biaya untuk biaya perbaikan sesuai dengan peraturan. Kemudian untuk contoh proses penilaian harga sebagai berikut. Akses atau lokasi zonanya di mana? Apakah akses jalan utama, jalan sekunder, jalan kampung, tidak ada akses? Kemudian dilihat dari jenis fungsi tanahnya, apakah pekarangan, sawah, tegalan, atau fungsi lainnya. Kemudian juga dilihat dari jenis legalitas tanahnya, apakah sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, letter C, atau lainnya. Kemudian di adjustment tanah, seperti luasan tanahnya berapa, bentuk tanahnya seperti apa, jenis tanahnya, dan lainnya. Dari bangunan, dilihat dari fungsi bangunannya apa, apakah rumah tinggal, toko, warung, rumah makan, gudang, kantor, dan lain-lain. Kemudian sarana pelengkap bangunan, seperti pagar, gapura, dan lain-lain, perkerasan jalan, lainnya. Untuk bangunan lainnya, seperti water torrent, BTS, lainnya. Kemudian jenis tanamannya, apakah tanaman keras, tanaman musiman. Kemudian apakah sesuai peruntukan atau tidak sesuai peruntukan. Kemudian untuk penilaian non-fisik, kehilangan pekerjaan atau usaha atau bisnis dihitung berdasarkan pendapatan usaha,
yang rata-rata 3 bulan. Kemudian untuk kehilangan pekerjaan atau alih profesi dihitung berdasarkan potensi penghasilan, rata-rata adalah 6 bulan. Kemudian untuk kerugian emosional atau solatium dilihat dari lama masanya tinggal. Kemudian untuk biaya transaksi dilihat dari biaya pindah yang dihitung secara proporsional, biaya pajak, PPATP, biaya PPAT. Kemudian untuk komponen sasi masa tunggu, ini untuk jangka waktu apakah kurang 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Kemudian untuk kerugian non fisik lainnya seperti kelebihan sisa tanah dihitung secara proporsional sebesar nilai pasar. Kemudian untuk kerugian non fisik lainnya, kerusakan fisik bangunan dihitung secara proporsional sebesar untuk pemulihan bangunan. Kerugian non fisik lainnya beban depresiasi. Contoh yang pertama adalah kita lihat dari nilai penggantian wajar NPW, luasan tanah yang dibayar, NPW tanah, NPW bangunan, NPW tanaman, ganti kerugian non fisik sehingga total 3 miliar sekian. Contoh yang lain ini adalah luas tanah ditambah dengan sarana pelengkap lainnya berupa gapura, tempat duduk santai, papan nama beton, papan nama besi, pagar, taman, dan tempatnya berkerasan, juga ada tanaman. Sebagai contoh, ini ada NIB, kemudian luas keseluruhan, kemudian bukti alas haknya, luas terdampaknya berapa, nilai per meter tanahnya berapa, nilai total tanahnya, kemudian juga nilai bangunannya. Ini kebetulan tanaman tidak ada, kemudian ada sarana prasarana lainnya, jadi nilai total fisiknya ditambah dengan nilai ganti rugi non fisik, beban depresiasi, PPATB 5%, PPAT 1%, sehingga total non fisiknya jadi total uang ganti kerugian dari nilai fisik ditambah nilai non fisiknya. Jadi di sini appraisal melakukan penilaian berdasarkan kode etik penilai Indonesia dan standar penilaian Indonesia. Appraisal melakukan survei dan investigasi kondisi yang ada di lapangan seperti lokasi, kondisi fisik tanah, bangunan, harga transaksi pasar tanah yang ada untuk menghitung nilai uang ganti kerugian. Berikut ini salah satu contoh ilustrasi perhitungan uang ganti kerugian. Kita lihat yang pertama komponen tanah, ini misalnya seluas 1234 meter persegi dengan A per meter 1 juta sehingga nilai total tanah 1 miliar 234 juta rupiah. Kemudian yang kedua bangunan rumah seluas 123 meter persegi misalnya per meter 3 juta sehingga menghasilkan total 369 juta. Kemudian ada tanaman, misalnya tanaman keras dan tanaman musiman senilai 33 juta. Kemudian komponen lainnya sarana bangunan lain seperti septic tank, saluran, pagar senilai 55 juta. Selanjutnya ada beban depresiasi senilai misalnya 44 juta. Kemudian juga komponen non fisik lainnya BPHTB sebesar 5%. Sebesar Rp77.150.000, kemudian komponen PPAT 1%, misalnya sebesar Rp16.030.000, sehingga jumlah total uang ganti kerugian adalah sebesar Rp1.828.180.000. Dengan demikian, uang nilai ganti kerugian yang akan diterima oleh masyarakat adalah Rp1.828.180.000 dengan di dalamnya nilai kerugian fisik dan nilai kerugian non fisik, kemudian nanti akan diterima utuh atau tidak ada potongan dalam bentuk rekening bank, kemudian merupakan nilai tunggal untuk per bidang tanah dan ini bersifat final dan mengikat. Jadi besarnya nilai uang ganti kerugian untuk
per bidang tanah berbeda-beda ya teman-teman, karena tergantung dari komponen yang ada di dalam tanah tersebut, baik komponen fisik maupun non-fisik yang akan dihitung oleh appraisal. Demikian teman-teman sedulur semua, semoga video ini memberikan gambaran tata cara perhitungan uang ganti kerugian jalan tol yang dilakukan oleh appraisal. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.